super keren, baru 3 bulan kerja udah diberi hadiah iPhone 13 edisi terbaru guys dari majikannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Selamat ya buat mbaknya, pastinya senang banget punya majikan baik dan juga perhatian, terus juga royal lagi. Hao. Hong se bi jiao hao. Ni kun zai xian ming jian. Wo bu zhi dao shi shen me. Xi huan ma? Wo xiang chou meng a. 哦,紅色好漂亮哦。嗯,我是給粉的。這個是最新的。對,剛出來的。 Apple 13。要排隊啊。排隊。不好買。謝謝你們。謝謝你們。嗯。這個要叫小芳幫你弄。這個阿嬤的。 结婚的礼物哦，结婚的礼物。如果没有结婚，想还我。结果已经坏掉了。小芳来的帮你输入那个。哇，对对对。Iya, jadi majikan mbaknya ini bilang kalau mbaknya ini menjaga ama dengan sangat baik, jadi majikan memberikan hadiah tersebut kepada mbaknya. 看谁红色的男生。 哦，一个红色，好漂亮哦！结婚的哦，比较适合。哎，拍给我。来，你照顾阿妈很好啊，所以我送你这个啊，知道吗？来照相一下。哦，你照顾阿妈很好，我们谢谢你啊。我也谢谢你啊，高兴吗？我昨天不是问你，你用什么手机？昨天我不是问你，马上他到了。 那结婚那也不是，结婚要红色，没关系。结婚红色比较好啊。对呀，我们拍照嘛。对对，拍照拍照，来拿起，拿起来给。噔噔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 噔
lainnya ya, dapat majikan baik, royal, terus perhatian juga. Wah, bikin iri aja ya ini mbaknya. Bayangin guys, Apple 13 itu harganya sekitar 13 mungkin 14 15 jutaan ya. Tapi rezeki orang udah ada yang ngatur ya guys, dan enggak mungkin tertukar. Jadi banyak ataupun sedikit itu tergantung kita gimana mensyukurinya agar terasa nikmat yang berlimpah. Jadi nggak perlu ada rasa iri-iri, ikut senang aja kalau ada teman PMI yang memiliki nasib baik. Ada juga guys teman yang boro-boro dibeliin iPhone ya, dibeliin HP. Sarapan aja setiap hari harus beli sendiri, pakai uang gaji sendiri. Tapi ya masih tetap bersyukur, masih diberi nikmat sehat, gaji yang lancar, keluarga yang di rumah pun juga selalu dalam keadaan sehat. Dan itu juga merupakan nikmat yang tiada tara. Saya sedang berada di Jalan Rama, Gatot Subroto, Banjarmasin. Ini video sempat viral beberapa hari kemarin bahwa ada rumah yang roboh. Nah, saat ini di depan saya langsung kondisi rumah roboh bisa terlihat. Pondasi bawahnya nggak kuat gitu, kayaknya gitu. Karena yang ambles yang hidup yang sisi-sisinya aja. Jadi yang di tengah tuh naik ke atas, sisinya turun ke bawah. Kalau dilihat rumah ini nilainya berapa, Om?
Kerugian ini kalau nilai rumahnya sekitar 3M-an, 3M lebih. Untuk pemiliknya? Itu untuk masuk lagi benda harta benda di dalam. Benda hartanya sebanyak. Hmm. Kalau dilihat bangunannya sudah berapa lama, Om? Ya sekitar 15 tahunan. 15 tahun. Hmm. 15 tahunan. Pemiliknya tadi asal dari mana? Apanya? Pemiliknya siapa? Pemiliknya Pak Jepri. Dari mana? Dari Banjar juga. Cuman aja anu jarang dari Banjarnya ke Jakarta terus. Ya. Jarang dari Banjar. Penghuninya ada berapa? Hah? Penghuninya ada berapa? Penghuninya kan saya itu kebenaran saya. Itu dia di sana. Cuman saya yang dewan anu diberi. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.